Selamat siang Isuzu Partners, rekan-rekan media yang saat ini bergabung bersama kami lewat Zoom ataupun Anda yang sedang menyaksikan secara langsung lewat kanal YouTube Isuzu Astra Motor Indonesia. Welcome to virtual launching Isuzu Traga Blind Van. Perkenalkan, nama saya Natasha Kravitz dan saya akan memandu acara hari ini secara virtual dari Isuzu Headquarters. Mewakili PT Isuzu Astra Motor Indonesia, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan juga dukungan Anda. Karena dengan hal itu, kami semakin bersemangat dan terus berupaya memberikan inovasi dengan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan pasar Indonesia, serta layanan yang memberikan kepuasan kepada para partners dan juga konsumen dari Isuzu. Dan pada siang hari ini PT Isuzu Astra Motor Indonesia akan meluncurkan inovasinya. Sebuah pembaruan lini produk Isuzu Traga yang telah diluncurkan world premiere pada tahun 2018. Inovasi ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan pasar akan kendaraan niaga yang tangguh dan juga dapat diandalkan. Baiklah, dan untuk menyambut Anda sekaligus memberikan gambaran mengenai visi dari inovasi produk Isuzu Traga ini, kami mengundang Sales and Marketing Director PT Isuzu Astra Motor Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Hiroki Motohashi. Good afternoon. Our best wishes for Isuzu Partners. First of all, I'm Hiroki Motohashi, representing the management of PT Isuzu Astra Motor Indonesia. We'd like to welcome you to Isuzu Traga Blind Van virtual launching. We are very happy to meet you here, as well as give thanks that we can meet in good health, even though it is still in a pandemic condition. On this occasion, we, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, would like to thank Isuzu Partners for your contribution not only to Isuzu, but also as a driver of Indonesian economy. Because without the hard work of our all colleagues, the business will not be able to run smoothly. As we all feel, on 2020 and 2021 are very tough years with the COVID-19 outbreak, but there is always an opportunity in every problem. E-commerce business has actually increased and has an impact on the courier and logistic business, which has increased. Therefore, on this occasion, we invite you to see a product presented by Isuzu Indonesia for entrepreneurs, especially for courier and logistic segment, that is, Isuzu Traga Blind Van. Finally, thank you profusely for the trust and participation of all colleagues to Isuzu. We will continue to accompany our Isuzu partners and improve the quality of our products and after-sales service to end customers. Let's join hands together to face all the challenges in 2022. Isuzu, real partner, real journey. Gentlemen, Isuzu Traga Blind Van. Isuzu, real partner, real journey.
mengucapkan selamat kepada PT Isuzu Astra Motor Indonesia dan seperti yang diharapkan, semoga kehadiran Isuzu Tenaga Blind Van dapat menjadi solusi bagi Anda Isuzu Partners. Hadirin sekalian, Isuzu Tenaga Blind Van. Baiklah, dan selanjutnya kita akan memasuki sesi yang menarik karena kita akan mengupas keunggulan Isuzu Tenaga Blind Van. Isuzu Partners, please welcome Bapak Arvin P. Sumbung selaku Product Marketing CV and LCV Manager PT Isuzu Astra Motor Indonesia. Selamat siang Isuzu Partner, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara virtual launching Isuzu Tenaga Blind Van. Perkenalkan, saya Arvin Sumbung, Product Marketing dari Isuzu Astra Motor Indonesia. Izinkan saya pada hari ini untuk menjelaskan mengenai produk terbaru kita, Isuzu Tenaga Blind Van. Ya, seperti sama-sama kita ketahui, sejak Desember 2019 pandemi COVID sudah melanda seluruh dunia. Yang hingga sekarang total kasusnya itu sudah mencapai 219 juta jiwa. Dan di Indonesia sendiri, kasus COVID sudah mencapai 4,3 juta jiwa. Nah, tentunya pandemi COVID ini berdampak pada ekonomi Indonesia dan perubahan perilaku yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah online purchase behavior yang terus meningkat. Ya, seperti bisa dilihat dari data terlampir, proyeksi peningkatan penjualan e-commerce di Asia Tenggara bisa meningkat sebesar 14,3%. Dan di Indonesia sendiri, penjualan e-commerce diperkirakan mencapai 20 miliar US dollar. Kemudian kalau kita lihat dari data penggunaan e-commerce tertinggi di dunia, Indonesia berada di posisi pertama yang menempati 88,1% pengguna internet di Indonesia itu melakukan pembelanjaan melalui e-commerce. Jadi kalau diibaratkan 9 dari 10 orang ini akan melakukan pembelanjaan melalui e-commerce. Peningkatan pembelian melalui e-commerce berdampak terhadap peningkatan pengiriman barang untuk para pembeli. Meningkatnya pengiriman yang harus dilakukan ini tentunya akan berdampak terhadap peningkatan armada kendaraan niaga yang harus digunakan dalam pengiriman barang tersebut. Barang-barang yang dibeli dari belanja online tentu perlu dikirimkan sampai ke depan pintu para customer. Seperti kita ketahui bersama, para customer biasanya melakukan belanja online dari daerah perkantoran ataupun daerah perumahan mereka. Dan barang-barang tersebut diharapkan oleh mereka bisa dikirimkan langsung ke depan pintu mereka. Yang kita ketahui bersama, daerah perkantoran dan daerah perumahan banyak terjadi pembatasan jalan seperti tinggi kendaraan dan jenis kendaraan yang boleh melintasi daerah tersebut. Apa yang dilakukan Isuzu Indonesia untuk menjawab kebutuhan customer dan para pengusaha pengiriman barang? Isuzu Indonesia dengan bangga menghadirkan Isuzu Tenaga Blind Van. Isuzu Tenaga Blind Van ini kami rancang untuk memiliki kargo yang besar yaitu sebesar 5,2 meter kubik dengan tinggi 2050 mm yang sengaja kita bikin agar bisa melalui jalur di mall ataupun portal-portal yang ada di daerah perumahan. Isuzu Tenaga Blind Van juga kami rancang untuk memiliki pintu samping. Hal ini diharapkan bisa memudahkan keluar masuknya barang yang dilakukan oleh driver saat melakukan pengiriman barang. Isuzu Tenaga Blind Van merupakan produk hasil kerjasama antara Isuzu dan Karoseri Partner yang tentunya akan sangat terjaga kualitasnya sesuai dengan standar Isuzu dan tercover garansi oleh Isuzu. Oke, jadi bisa saya simpulkan, Isuzu Tenaga Blind Van memiliki 4 keunggulan. Yang pertama, spacious atau memiliki kargo yang besar. Yang kedua, good owning and operating cost atau memiliki akses yang cukup luas terhadap jalanan di Indonesia. Yang ketiga, good performance karena memiliki engine yang sesuai dengan Isuzu DNA yaitu tangguh dan irit. Dan yang keempat, memiliki durability yang baik karena kualitasnya dijaga langsung oleh Isuzu Indonesia. Demikian informasi saya mengenai Isuzu Tenaga Blind Van. Terima kasih atas perhatian dari Isuzu Partner. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi media sosial kami ataupun website resmi dari Isuzu. Terima kasih, selamat siang. Isuzu Tenaga Blind Van.
hadir sebagai inovasi baru yang memiliki kualitas standar pabrik Isuzu dan bergaransi resmi. Dengan dimensi dan volume yang besar, Isuzu Traga Blind Van mampu mengangkut barang dengan kapasitas maksimal. Seperti kendaraan Isuzu lainnya, Isuzu Traga Blind Van hadir dengan mesin diesel 4JA1L yang memiliki DNA irit bahan bakar. Tentunya Isuzu Traga Blind Van membantu memaksimalkan keuntungan bisnis Anda. Memiliki desain kabin modern yang luas, nyaman untuk berkendara, dan jarak pandang pengemudi yang lebih luas, serta beragam fitur yang fungsional. Untuk keselamatan, Isuzu Traga Blind Van juga dilengkapi dengan perlengkapan darurat, seperti APAR dan peralatan lainnya. Untuk mempermudah keluar masuknya barang, Isuzu Traga Blind Van hadir dengan pintu samping dan pintu belakang yang menunjang kemudahan akses. Isuzu Traga Blind Van memiliki kargo yang luas, mampu mengangkut barang lebih banyak, sehingga kapasitas muatan lebih maksimal. Isuzu Traga Blind Van hadir untuk menjawab kebutuhan kendaraan niaga bagi jasa ekspedisi dan pengiriman barang. Cocok untuk mobilitas di tengah kota, seperti jalanan tol, loading dock gedung perkantoran, dan berbagai area jalan di tengah kota lainnya. Lengkapi armada baru untuk bisnis Anda dengan Isuzu Traga Blind Van. Isuzu, real partner, real journey. Isuzu Partners, rekan-rekan media, dan Anda yang menyaksikan melalui kanal YouTube Isuzu Astra Motor Indonesia. Sampai juga kita di penghujung acara virtual launching Isuzu Traga Blind Van siang hari ini. Dan bagi rekan-rekan media, kami undang untuk dapat kembali bergabung dalam press conference virtual yang akan kita adakan setelah sesi ini pada pukul 14.30 lewat tautan yang telah kami kirimkan kepada Anda secara personal melalui gawai Anda masing-masing. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada segenap Isuzu Partners yang telah hadir atas dukungan dan kemitraan yang telah terjalin selama ini. Dan semoga kedepannya akan semakin erat. Baiklah kalau begitu, akhir kata saya Natasha Kravitz mohon undur diri. Selamat siang, Isuzu, real partner, real journey.